Om Swastiastu. Sampai berjumpa dalam KIH TV, your source for healthy living, di mana Anda bisa menemukan informasi terpercaya seputar kesehatan. Persembahan dari Kasih Ibu Hospital Bali. Kali ini kita akan membahas mengenai kanker serviks. Untuk lebih jelasnya, kita akan berjumpa dengan narasumber kita. Cantik, muda, dan energik. Namun siapa sangka, ia mengidap kanker serviks stadium lanjut. Karena kurangnya memperhatikan kesehatan dan memiliki gaya hidup yang bebas, sehingga kita lupa bahaya yang dapat ditimbulkan. Kenali kanker serviks sejak dini, ikuti informasinya hanya di KIH TV, your source for healthy living. Halo dok, apa kabar? Baik, Mbak Hilda. Iya nih, saya ingin bertanya dok mengenai kanker serviks. Ya. Kanker serviks itu kanker yang bagaimana sih dok? Seperti apa kanker serviks itu? Bisa kasih penjelasan ya. Dokter? Oke, baik Mbak Hilda. Jadi kanker serviks juga disebut kanker mulut rahim, ya. Kanker leher rahim. Jadi sama sebetulnya teman-teman. Jadi kanker serviks itu adalah tumor ganas. Tumor ganas. Yang mengenai mulut rahim. Oh, yang jadi diserang itu bagian mulut rahimnya. Mulut rahim kanker serviks. Nah, kalau kita lihat posisi dari mulut rahim itu kan kira-kira namanya mulut rahim atau leher rahim itu berada di bawah rahim, berada di bawah rahim atau di depan rahim dan berada di belakang vagina atau kemaluan. Jadi dia menonjol dari mulut rahim. Oh, bahaya. Itu posisinya. Tapi kanker serviks ini sebenarnya seberapa bahaya sih dok? Ataukah bisa semua perempuan menderita kanker serviks? Atau gimana dok bisa? Ya. Jadi kanker serviks ini tidak mengenai semua wanita. Tidak semua wanita. Cuman kanker serviks ini sekarang di dunia adalah merupakan kanker yang terbanyak sebagai penyebab kematian dan termasuk yang tersering. Yang besar juga penderitanya, sangat banyak. Besar. Jadi yang terbesar pada seluruh kanker pada wanita. Seluruh bahaya kanker juga pada wanita ya. Nah, setelah dilaporkan dari laporan WHO di dunia itu ada 500 ribu penderita kanker baru setiap tahunnya. Yang mana di antaranya itu sekitar 250 ribu mengalami kematian setiap tahun. Di seluruh dunia mengalami kematian. Nah, silakannya lagi bahwa 80% kematian itu justru terjadi di negara berkembang. Di Indonesia contohnya. Kenapa? Karena pada wanita di negara berkembang, dia datang ke rumah sakit itu pada stadium yang sudah lanjut. Sudah tidak bisa ditolong lagi lah, katakan begitu. Oh iya. Penyebab dari kanker serviks ini apa ya dok ya? Penyebabnya adalah virus. Jadi virus yang disebut dengan human papilloma virus atau singkatannya HPV virus. Virus ini masuk lewat hubungan seksual ke mulut rahim. Bisa. Ya. Lalu ininya dok, mungkin kan penyebabnya adalah virus ya. HPV. Lah, tapi kan pasti ada faktor-faktor sebelumnya supaya sebelum virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang. Ada memang namanya faktor resiko. Ya kira-kira faktor yang mempermudah. Mempermudah virus itu menyebabkan perubahan pada mulut rahim menjadi kanker. Ada sekitar 5 sampai 6 faktor resiko. Faktor risiko yang pertama yaitu sering berganti-ganti pasangan. Nah, itu sering berganti-ganti pasangan. Jadi karena orang yang sering-sering berganti pasangan itu cenderung akan mendapatkan virus dari bisa berpindah virusnya. Berpindah virusnya. Terus apalagi dok? Terus yang kedua adalah hubungan seksual di usia dini atau melakukan pernikahan di usia muda. Kenapa dok? Kenapa? Jadi karena pada usia muda mulut rahim itu belum matang, belum kuat dia terhadap gempuran virus yang masuk. Sehingga gampang sekali berubah menjadi kanker.
Lalu faktor risiko yang berikutnya misalnya merokok. Bisa. Merokok bisa menyebabkan menjadi faktor risiko. Jadi kenapa? Karena merokok itu ternyata mengandung nikotin dan tar. Jadi ada penelitian pada wanita yang merokok atau mungkin menghisap rokok asap rokok atau perokok pasif itu di mulut rahimnya ada nikotin di situ. Nikotin bisa ini menempel pada. Iya, jadi lewat pembuluh darah dia langsung masuk. Jadi kan beredar ke dalam darah masuk ke mulut rahim. Menurunkan daya tahan, merusak sel-sel daya tahan di situ. Dan sehingga virus itu masuk, jadi bisa merubah mulut rahimnya. Nah, faktor yang berikutnya adalah faktor keturunan atau genetik faktor. Jadi bila misalnya saudara kandung perempuan atau ibu kandungnya mengalami kanker, maka kemungkinannya bagaimana? Dua kali lipat. Oh, jadi risiko mesti menjadi aware-nya. Ya, jadi kalau terus misalnya ada ibu kita yang menderita kanker atau ada saudara kandung wanita, hati-hati. Kok bisa sih dok genetiknya? Misalnya apakah karena daya tahan tubuhnya sama jadinya atau jadi gimana? Jadi kemungkinan adalah pada mulut rahim wanita yang menderita kanker itu sel-selnya memang mengalami daya tahan yang rendah di situ. Daya tahan yang menurun. Nah, ini bisa diturunkan secara genetik daya tahan itu. Jadi daya tahan itu menurun sudah secara genetik. Sehingga kemungkinan dua kali lipat dia bisa berbahaya. Faktor risiko yang berikutnya yang kelima adalah tingkat pendidikan dan sosial ekonomi. Jadi rupa-rupanya ini mempengaruhi perilaku seseorang karena tingkat pendidikannya. Jadi dengan tingkat pendidikannya rendah akan mempengaruhi sikap dan perilaku untuk memperoleh pengetahuan tentang kanker. Jadi dia nggak aware gitu? Nggak aware, tidak aware dia. Nah, faktor yang berikutnya adalah sering punya anak. Kok dan bisa namanya dok, itu bisa mengakibatkan? Jadi kalau anak banyak itu berapa? Empat. Ada, di Bali makanya tidak boleh lebih dari empat. Jadi wayan, made, nyoman, ketut. Nah, nggak boleh wayan balik ini, nggak boleh. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa jika anak itu lebih dari 4, maka risikonya akan meningkat 1,9 kali, hampir 2 kali lipat. Terluka mungkin dok? Ya, jadi kan kalau orang melahirkan, mulut rahimnya kan terbuka. Luka. Jadi terjadi perlukaan, terjadi bekas-bekas luka di situ yang kemungkinan mempermudah virusnya mengubah menjadi kanker mulut rahim. Kira-kira itu faktor risiko. Oke. Oke ya, terus kemudian berikutnya dok, ini kan seperti kita katakan penyakit pada umumnya pasti kan memiliki gejala. Ya. Nah kalau kanker serviks ini ada gejala awalnya nggak sih dok? Awal atau tiba-tiba, wah sudah kanker, gitu ya. Kanker gitu. Ya, jadi kebanyakan kanker termasuk kanker serviks ini justru gejala awalnya tidak ada gejala. Yang terus untuk mengetahuinya gimana dong? Kok bisa-bisa nggak ada gejalanya? Tentu kita harus aware ketika ada faktor risiko. Contoh misalnya sudah pernah berhubungan seksual nih. Jadi kalau sudah pernah berhubungan seksual berarti kan sudah ada faktor risiko yang masuk nih. Nah, berarti aware di situ. Begitu ada faktor risiko yang dikatakan antara 5 sampai 20 tahun akan timbul kanker sejak berhubungan seksual. Sehingga ada begitu berhubungan, ya, ada rentan waktu. Sehingga ketika kemudian berhubungan 5 tahun kemudian paling lambat itu harus sudah dilakukan pap smear. Sebenarnya itu adalah suatu cara untuk mendeteksi seawal mungkin. Jadi justru pap smear itu dilakukan pada wanita yang belum mengeluh. Jadi tidak ada keluhan. Jadi wanita yang sudah pernah berhubungan tidak ada keluhan, lakukan pap smear. Nah, lakukan pap smear. Itu salah satu untuk mengetahuinya. Yang berikutnya adalah gejalanya keputihan. Keputihan yang terus-menerus, keputihan yang kronis. Maaf dok, itu kan tapi berbeda ya dok, keputihan dengan tanda kesuburan itu loh. Oh ya. Nah, kan, nah itu gimana dok ya? Jadi keputihan itu kan ada yang normal, ada yang tidak normal. Jadi normal itu misalnya menjelang mens, saya sudah mens, pada masa subur. Keputihannya bening, tidak berbau, tidak gatal, itu normal, normal pada wanita. Nah keputihan yang saya maksud ini, yang pada kanker mulut rahim itu, keputihannya yang berbau, yang kotor, bisa kuning, bisa kehijauan, nah itu. Yang terus-menerus dialami oleh wanita itu. Terus, jadi kronis dia, terus-menerus. Jadi diobati, hilang sebentar, lagi diobati, hilang sebentar. Atau mungkin tidak pernah kontrol ya, dianggap suatu hal yang normal tadi. Gitu. Jadi hanya diobati dengan sabun sirih contohnya seperti itu. Mau dia hilang sebentar,
Setelah itu timbul lagi. Nah ini hati-hati, sebaiknya dilakukan pap smear atau pemeriksaan ke dokter. Ada gejala lain lagi ya, mungkin dok? Tanda berikutnya atau gejala yang berikutnya justru adalah tanda misalnya setiap berhubungan mengeluh keluar darah nih. Luka. Dok, saya itu lagi berhubungan sama suami kok keluar darah gitu. Darahnya bisa seberapa banyak? Bisa perdarahan banyak, tergantung dari berat ringannya kanker yang sudah dialami pada wanita itu. Jadi ini merupakan satu tanda. Tanda berikutnya adalah tanda nyeri di organ sekitarnya. Nah, ini biasanya kalau tanda-tanda di mana kanker leher rahim itu sudah menyebar. Sudah menyebar ke organ sekitarnya. Misalnya sakit pinggang, berarti duduk sudah menyebar. Ya, salah satu bisa. Bisa dia sudah menyebar ke tulang belakangnya. Kalau kencingnya sakit, mungkin sudah menyebar ke kandung kencing. Atau bisa berak misalnya dari vagina, berarti pun menyebar ke ususnya. Jadi kanker itu kan menyebar sebetulnya. Iya, kankernya bisa menyebari gejala-gejala awalnya. Mungkin awalnya tuh nggak ada gejala ya. Tapi terus mungkin bisa aware ketika ada misalnya ya keputihan. Ya. Kalau misalnya merasa sakit atau ada keluar darah kayak gitu ya. Tapi dok, tapi kan pencegahan salah satunya adalah tentang pap smear ya kan. Nah, pap smear ini bisa dilakukan berapa kali sih dok? Baik, jadi tadi kan gejala sudah saya jelaskan. Nah sekarang kita bagaimana sih mencegah, bagaimana mencegah. Nah salah satu pencegahan untuk mengetahui seawal mungkin itu adalah dengan pap smear. Pap smear ini adalah suatu metode di mana dilakukan pemeriksaan secepatnya pada wanita yang sudah pernah berhubungan. Jadi pada pap smear ini sebetulnya tidak sakit, tidak sakit, jangan takut. Jadi dan lamanya dilakukan itu tidak sampai hitungan menit lah, tidak sampai cepat, ya, dok, cepat ya. Dilakukan. Jadi hanya mengambil lendir di mulut rahim saja, kemudian lendir ini dikirim ke dokter ahli patologi. Jadi dari dokter patologi itu akan membaca sel-sel yang menjadi kanker itu yang bagaimana, kelihatan di situ, kelihatan di situ. Oke, berarti pap smear. Ya. Atau mungkin ada pencegahan lain dok untuk ya. Supaya jadi, kanker serviks ini kan memang bisa dicegah atau diketahui seawal mungkin. Pencegahan yang paling sebetulnya bagus adalah menghindari tadi faktor risiko tadi. Jangan sering-sering berganti pasangan, menikah pada usia yang sudah lebih matang dan sebagainya yang tadi yang sudah dijelaskan. Itu pencegahan yang utama sebetulnya. Nah, pencegahan berikutnya adalah dengan melakukan vaksinasi. Nah, ini vaksinasi. Yang memang memang sekarang lagi digalakkan. Yang ini ya, dok, ya? Ada, kita punya ada di sini. Jadi kan orang umumnya vaksinasi pada bayi aja. Ya, ini vaksinasi itu. Ini gimana nih, dok? Jadi memang kalau di Indonesia vaksinasi ini relatif baru, relatif baru kan. Jadi vaksinasi ini adalah memberikan kekebalan pada tubuh wanita terhadap virus tadi. Virus HPV. Human papilloma virus itu. Nah, jadi diberikan kekebalan dengan melakukan suntikan. Suntikan ini biasanya dilakukan 3 kali. Kapan boleh dilakukan itu vaksinnya? Itu. Jadi vaksin itu dilakukan sebetulnya paling bagus adalah pada anak-anak kita nih, anak wanita yang anak-anak masih sekolah SMP, SMA. Nah itu yang paling bagus, usia 10-26, di mana mereka belum pernah melakukan hubungan seksual itu bisa langsung divaksin, bisa langsung divaksin. Dan baiknya lagi, kalau dilakukan vaksin pada usia remaja itu, kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin itu bisa 100%. Jadi bisa tidak kena dia, bisa walaupun kena. Nanti misalnya kena virus. Jadi sudah ada penangkalnya, sudah ada daya tahan di situ. Nah, itu berapa baiknya. Kali sih dok dikasih vaksinnya? Ya, vaksin yang sekarang kita pakai mereknya Gardasil. Gardasil. Nah itu diberikan 3 kali. Dalam rentannya? Dalam rentang waktu, misalnya nih, sekarang divaksin gitu ya. Kemudian 1-2 bulan berikutnya vaksin yang kedua. 4-6 bulan berikutnya vaksin yang ketiga. Jadi 3 kali diberikan vaksin. Itu paling efektif pada anak usia remaja. Remaja. Jadi akan bisa dia kekebalannya itu sampai sekarang penelitian yang mengatakan bisa selama hidupnya. Jadi begitu diberikan kekebalan 3 kali, suntikan 3 kali, bisa menimbulkan kekebalan seumurnya, seumur hidupnya. Nah, itu baiknya. Lalu kalau yang sudah pernah, sudah dewasa misalnya, sudah menikah, lalu dia pengen vaksin misalnya seperti itu. Ya. Itu harus berapa kali? 3 kali juga? Sama dia 3 kali, cuman ada prasyarat yang lain. Jadi kalau sudah pernah berhubungan, sudah punya anak, kan tentu kemungkinan dia terkena virus itu.
maka harus lakukan pap smear dulu. Oh, jadi sebelum vaksin pap smear dulu karena vaksin ini akan berguna ketika orang itu belum menderita kanker. Jadi kalau pap smear menyatakan dia sudah ada kanker, berarti tidak boleh lagi dilakukan vaksin karena kekebalannya sudah tidak ada, tidak bisa timbul dari kekebalan, justru bisa memperburuk terutama yang sudah kanker stadium 1. Nah, memang bisa juga dilakukan vaksin ini pada prakanker namanya, pada stadium awal. Ya. Cuman kekebalan yang ditimbulkan tidak setinggi kalau dilakukan pada anak remaja. Oh iya, ini mendapatkan vaksin ini susah nggak sih, Dok, atau gimana? Oh, gampang sekali. Kita selalu sedia vaksin di sini, dikasih ibu selalu Gardasil ya? Kita selalu sedia. Dan sudah banyak melakukan bisa vaksin aja. Jadi beberapa kali saya melakukan seminar, wah selalu tersadar vaksin langsung, banyak orang vaksin. Jadi karena bahayanya di situ. Ya? Jadi ada waktu itu ada wanita yang teman sekantornya menderita kanker, wah langsung sekantor itu melakukan pap smear. Langsung. Sampai saya kewalahan melayani. Gitu. Tapi Dok, ini kan namanya kanker ini, pengobatannya gimana sih, Dok, ini? Pengobatan ya. Jadi ada dibagi sebetulnya pengobatan dengan operasi, pengobatan dengan kemo namanya, kemo itu diberikan obat-obatan kimia, kemudian dengan radioterapi, di sinar. Nah, kapan sih diberikan kemo, kapan diberikan sinar? Pada kanker yang stadium awal yang disebut prakanker, itu hanya pengobatannya lokal saja. Jadi bisa mulut rahimnya diambil sedikit, sel-sel yang dicurigai atau yang sudah jelas menderita kanker atau prakanker, dilakukan pemotongan, dilakukan pembakaran. Nah, itu sembuh ya, tanpa harus dilakukan kemo dan radioterapi. Nah, orang-orang yang sudah menderita stadium 2, stadium 3, atau stadium 4 misalnya, itu biasanya harus operasi dulu nih. Operasinya bukan main, harus diangkat semua. Aduh, bahaya juga ya. Dari sepertiga vaginanya, mulut rahim, rahim, sel telur, saluran telur, kelenjar limpo sekitarnya, diangkat dulu oleh dokternya. Setelah itu diberikan kemoterapi, obat-obat kimia, dan kemudian diberikan radioterapi namanya di ronsen. Nah, walaupun pengobatan yang tadi pada stadium 2 ke atas itu tingkat kesembuhannya tidak 100%. Jadi sudah diobati macam-macam tapi tidak sembuh sempurna. Tidak 100% dia. Ada kemungkinan masih dia bisa kena, terutama sel-sel yang sudah menyebar itu, sel yang sudah menyebar, misalnya penyebarannya ke usus misalnya, itu sudah tidak bisa diselamatkan 100%. Bahaya juga, Dok, ya ini. Ya. Tapi Dok, ini kan saya tentang mungkin orang bagaimana untuk menjaga kesehatannya supaya tidak terkena kanker serviks. Gitu. Ada tips-tipsnya nggak sih, Dok? Ya. Deteksi dini merupakan salah satu cara yang terbaik atau pencegahan primer namanya. Yang tadi adalah menghindari hubungan seksual yang berkali-kali berganti-ganti pasangan, hubungan seksual usia dini. Kemudian hati-hati juga kalau kita misalnya lagi jalan-jalan nih, kepingin pipis atau kepingin buang air besar itu, ke toilet umum hati-hati juga. Karena di situ bisa mungkin menular, ada kuman, ya, kuman, ada kuman yang masuk ke daerah kelamin wanita, itu juga bisa memudahkan terjadinya, itu berbahaya. Berikutnya tadi itu, yaitu melakukan pap smear seawal mungkin. Sehingga kalau diketahui seawal mungkin, pengobatannya menjadi sempurna dan kesembuhannya sempurna. Nah, kalau tidak, lakukan juga vaksin. Vaksin ini bisa berlaku untuk semua orang pada wanita. Yang penting dia tidak menderita kanker. Sebelum dia menderita kanker. Itu kira-kira tip yang... Iya, tapi Dok, ini kan bahaya tuh bisa punya anak gak sih, Dok, sebenarnya kalau orang yang menderita kanker serviks? Iya. Jadi pada stadium prakanker namanya, di mana hanya sekitar mulut rahim saja yang kena kanker itu masih bisa mempunyai anak. Karena operasinya kan cuma di daerah mulut rahim, mungkin sebagian kecil aja yang diambil. Sehingga rahim masih ada, sel telur masih ada, saluran telur masih ada. Jadi masih bisa, punya masih anak. Masih bisa di pada stadium awal gitu ya? Ya, sudah sembuh sempurna, masih bisa punya anak. Gitu. Dan itu masih maksudnya masih normal kayak gitu, masih ya, menstruasi masih, kayak gitu masih menstruasi dan masih biasa, artinya masih punya kesuburan, dia subur setiap saat, kemungkinan hamil setiap saat bisa. Tapi kalau udah pada stadium lanjut ya tetap bisa, harus karena diangkat karena tidak punya rahim. Nah,
Aduh, rahimnya sudah diangkat. Sayangnya, bahaya sekali berarti dok ya, harus benar-benar aware seperti apa. Ya. Oh ya dok, sekali lagi tentang penggunaan pembalut gimana dok? Penggunaan pembalut ya? Ya memang pembalut itu asal digunakan seperlunya, itu masih bisa. Tetapi seringkali wanita itu salah menggunakannya. Misalnya karena dia terus mengalami keputihan yang menurut dia mungkin dikira normal, terus memakai pembalut. Nah, pembalut itu kan akan menyebabkan kelembaban tinggi di daerah organ wanita, organ kandungan wanita. Nanti terjadi infeksi dia. Bahaya malah. Bahaya, ya. Nah, infeksi itu akan merusak itu jaringan merusak. Sekitarnya, merusak daya tahan sekitarnya, maka virus akan masuk dengan mudah dan akan bisa merubah menjadi kanker. Jadi sebaiknya hati-hati juga kalau penggunaan pembalut terlalu sering, terlalu terus-menerus. Harus kalaupun diganti, harus, ya sering gitu. Ganti. Jadi intinya sih sebenarnya menjaga kebersihan juga dok ya? Ya, tentunya. Jadi pada saat-saat perlu, misalnya pada saat men, bolehlah. Tapi sering diganti. Gitu. Ya. Oke, baik dok. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak Ita. Oke, baiklah. Pemirsa, jangan pernah takut untuk memeriksakan mulut rahim kita. Sampai jumpa lagi di saluran terpercaya KIH TV, your source for healthy living, persembahan Kasih Ibu Hospital Bali. Om Santi, 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 Santi. Om.